Halo Sobat Selka, sekarang saya mau kasih tips nih, namanya Selka Tips, dimana banyak banget yang memang dari customer-customernya Selka itu suka nanya. Nah, yang kali ini kita mau ngebahas adalah berapa PK sih untuk luas ruangan yang harus kita gunakan, kita harus beli AC berapa PK, terus gimana cara ngitungnya, gimana kita tahu bahwa ruangan ini saya harus pakai PK setengah, 1, 3 per 4, apalagi yang setengah ke 3 per 4 cuma dikit, kenapa saya harus pakai 3 per 4. Nah, sebelum lebih detail mengenai si tips-tips yang akan saya berikan, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi video-video terupdate dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih, karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama, dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Nah, yang pertama mengenai si PK-nya dahulu. Kalian pasti kan cuma taunya PK, PK. PK itu apa sih? PK itu kepanjangan dari part crutch gitulah, itu bahasanya. Jadi memang agak susah untuk disebut, jadi makanya disingkat. Lebih tepatnya mungkin horsepower. Jadi mungkin kayak tenaga kuda. Biasanya ada juga di untuk mobil kan, motor, kenapa tenaga kudanya berapa untuk kecepatannya. Nah, ini lebih ke AC-nya. Si tenaga kuda untuk si pendingin AC gitu loh. Jadi seberapa besarnya si PK ini untuk ruangan. Nah, untuk PK-nya kan banyak banget ya, dari yang setengah, kadang juga sampai AC yang komersial bisa sampai 5 PK, 6 PK. Nah, itu kan macam-macam tergantung ruangannya. Nah, kita akan lebih detail mengenai si PK tersebut. Untuk menentukan PK AC sesuai dengan ruangan tertentu, kita tuh harus tahu kemampuan listrik yang kita tanggung itu tuh berapa misalkan. Jadi tujuannya supaya daya listrik kita tuh enggak kekurangan, juga enggak berlebih. Jadi kalian pakai si AC ini juga menghindari dari kerusakan dan juga memang sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Nah, si PK AC ini kan harus sesuai banget dengan kebutuhan ruangan kalian, karena kalau kalian nggak sesuai, nanti misalkan ada yang terlalu besar ruangannya, AC-nya lebih kecil PK-nya, itu jadi nggak dingin. Ataupun ruangan yang kecil tapi kalian membeli AC yang dengan PK yang terlalu besar, jadi terlalu dingin, juga jadi boros. Jadinya kan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kadang juga listriknya jadi tinggi, dan juga kalian merasa kok jadi boros banget. Nah, itu kan tergantung dari setiap masing-masing ruangan tersebut. Nah, yang kedua ini kalian harus ngukur ruangannya. Misalkan kalian, contohnya nih, misalkan kalian tuh masih tahu dulu ruangan ini saya tuh ngukurnya bagaimana. Ukur aja lebarnya ruangan, ya kan, panjangnya gitu. Kalau bisa ngerasa untuk ceiling tingginya juga tidak normal. Pada umumnya kan ceiling itu standarnya rata-rata di 3 meter ya tingginya. Kalau 3 meter kalian gak usah hitung si tingginya, kalian cuma tinggal hitung panjang kali lebar. Misalkan ruangan rata-rata kamar aja panjang kali lebar 3 kali 3 berarti 9 meter persegi. 9 meter persegi itu saya harus pakai berapa PK? Itu pakainya bisa setengah PK gitu loh. Nah, kan kalian bisa hitung-hitung nih dari ruangan kalian. Nanti kalau kalian bingung ini gimana saya mau ngitungnya, atau misalnya saya sudah dapat nih meter perseginya tapi saya harus berapa PK, kan juga nggak tahu ya. Nah, nanti kalian tinggal buka website kita di www.selka.id. Nanti kalian tinggal cek yang aplikasi yang PK kalkulator. Nanti kalian tinggal masukin, misalkan kayak tadi saya bilang tuh 3 kali 3 berarti 9 meter persegi luasnya. Nah, itu nanti keluarlah tuh kalian di PK kalkulator kita untuk 9 meter persegi
segitu adalah pakai sih setengah PK, ya kan? Jadinya kalian udah nggak usah pusing-pusing lagi tuh mesti ngitung-ngitung pakai rumus bla 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 bla. Tinggal masukin aja ruangan kalian itu berapa meter persegi. Nah, nanti saya juga tampilin ini untuk patokan amannya untuk ukuran AC. Kalau misalkan kalian ribet pakai PK kalkulatornya, misalkan nih nanti ada di layar yang kamar 0 sampai 10 meter persegi setengah PK, 11 sampai 13 meter persegi 3/4 gitu, dan seterusnya itu ada nanti di layar kalian, tinggal bisa lihat sendiri ya. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi juga kalau kalian menentukan PK untuk setiap ruangan itu, pertama kurang lebih pastinya tadi yang seperti saya bilang, utamanya adalah si tinggi siling. Jadi selain untuk panjang lebarnya, tinggi siling itu mempengaruhi banget. Jadi misalkan ada yang rumahnya untuk ruang tamu yang silingnya terbuka sampai ke lantai 2, itu kan mempengaruhi banget ya, karena bisa sampai 6 sampai 7 meter tingginya. Itu kan nggak bisa kita pakai normalnya seperti AC yang harusnya 3 meter tingginya, misalkan 3x3 9 meter persegi, silingnya 3. Nah, itu kan nggak bisa kalau kalian cuman pakai harus lebih dari setengah PK. Jadi kalau 7 meter tingginya kan, kalau pakai setengah PK ya nggak efek dinginnya, pastinya nggak bakal pengaruh, yang ada jadi boros dan kalian jadi komplain gitu, karena kok AC-nya nggak dingin, dan saya kan beli sesuai dengan ukuran panjang lebar ya. Iya Bu, tapi kan ceilingnya Ibu tinggi, ya pasti nggak bakal ke cover. Lalu juga dipengaruhi dari jenis lampu yang kalian gunakan di kamar kamu, misalkan yang menimbulkan panas. Jadi nggak cuma misalnya kalian kamarnya lampunya banyak banget yang harus cuma pakai 2, untuk kalian 3x3 9 meter persegi pakai 2 lampu, kalian pakai 10 lampu ya panas, jadinya tetap nggak mungkin bisa pakai setengah PK gitu loh. Jadi harus dinaikin mungkin 3/4. Dan juga pengaruhi dari jenis kaca, misalkan kalian di lantai 2 atau lantai 1 tapi rumahnya tersorot matahari dan masuk banget, terus kacanya lebar, itu juga pengaruh. Jadi jangan karena lihat di ruangannya 3x3 9 meter persegi tapi saya cukup nih pakai setengah PK, tapi kalau kalian disorot ya harus naikin lagi, karena udah pasti otomatis nggak akan dingin. Jadi kalian kalau misalkan otomatis kamarnya punya kacanya lebar, besar, tersorot matahari, udah wajib harus naikin PK-nya, ya kan? Nah, kalian sudah ngerti kan mengenai pemilihan PK untuk tiap ruangan. Jadi kalian tuh nggak boleh sepelein juga, karena AC itu pemilihan PK itu penting banget untuk ruangan yang akan kalian taruh AC-nya. Jadi kalau misalkan ruangan terlalu kecil, kalian pakai AC yang besar juga sayang banget boros. Tapi kalau ruangannya besar kalian pakai yang kecil, jadi nggak dingin, nanti nyalain AC-nya ternyata AC-nya sebenarnya PK-nya yang kurang. Jadi benar-benar sebelum beli kalian bisa measure lagi. Nah, itu kita ada lengkap di Selka. Jadi di websitenya kamu tinggal lihat di www.selka.id, itu tinggal cek di PK kalkulatornya, itu lengkap semua, kalian bisa lihat PK-nya mau pakai ukuran PK berapa untuk ruangan yang akan kalian isi AC. Nah, sudah di akhir video, ini tipsnya dari Selka. Nanti kita ketemu lagi dari untuk tips-tips selanjutnya yang mungkin bisa berguna untuk kalian dapat beli AC, pilih AC, atau misalkan kita harus pakai AC apa, atau yang apa sih bedanya segala macam. Itu nanti kita akan kasih tips-tipsnya selanjutnya. Makanya jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain juga lonceng buat dapat notifikasi video-video update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye-bye.